Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa li ilmi khairil khalqihi walit tuqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada hadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat bertangkaikan salam bermahkotakan rahmat. Mari kita curah limpahkan kepada baginda alam, panutan alam, Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafa'atul uzma. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wargi assalam yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan umur panjang, diberikan kesehatan. Yang mudah-mudahan wargi assalam semua yang ada di rumah, adik-adik semua yang ada di rumah, diberi kesehatan, baik kesehatan lahir ataupun kesehatan batin. Yang terpenting yang harus sehat pada diri kita itu yaitu kesehatan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wargi assalam yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bulan suci Ramadan adalah bulan yang dimana di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat kepada kita semua. Bulan yang mana bulan ini Allah subhanahu wa ta'ala sayang, sayang kepada seluruh umat muslim yang melaksanakan ibadah puasa. Oleh karena itu, jangan sia-siakan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada diri kita. Jangan kotori, jangan nodai kasih sayang Allah kepada diri kita, sehingga Allah bisa menyayangi kita seterusnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wargi assalam yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu ada beberapa tips, ada beberapa cara supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan jalan iman. Apa itu iman? Iman menurut bahasa yaitu percaya. Segala sesuatu yang kita percayai, maka itu disebut iman. Kita kepada percaya kepada orang disebut iman. Kita percaya kepada orang tua kita disebut iman. Kita percaya kepada pasangan kita itu juga disebut iman. Iman atau percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala juga itu disebut iman, atau percaya iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah yaitu tasdiqu fil qalbi wa iqraru bil lisan wa a'malu bil arkan, yang artinya membenarkan, meyakini dalam hati kita. Tasdiqu fil qalbi, meyakini, membenarkan dalam hati kita. Apa yang harus kita benarkan dalam hati kita? Di antaranya keimanan kita, kepercayaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu Maha Esa. Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Tuhan kita. Sebagaimana dalam surat Al-Ikhlas disebutkan, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Kul, ucapkan oleh Muhammad, Allah itu Maha Esa. Wa a'malu wa iqraru bil lisan, yang kedua, setelah yakin dalam diri kita, yakin dalam hati kita, maka ucapkanlah sama lisan kita. Apa yang harus kita ucapkan dalam lisan kita? Yaitu dua kalimat syahadat, persaksian kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, yang berbunyi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kalimat syahadat ini harus diucapkan oleh semua orang yang ingin memasuki agama Islam. Apabila ada non muslim mau memasuki agama Islam, maka dalam lisannya harus ikrar, harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Tidak jadi seorang non muslim kita ketika ingin masuk ke dalam agama Islam tapi dia tidak sanggup mengucapkan dua kalimat syahadat, maka Islamnya tidak dianggap atau tidak jadi. Yang ketiga, wa a'malu bil arkan,
ya, mengamalkan, ya, mengamalkan dengan diri kita, mengamalkan dengan perbuatan kita, apa yang harus kita amalkan, apa yang harus kita perbuat oleh diri kita, oleh badan kita, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan, takwa adalah imtisalu awamirillah wajtinabul majhur, melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita melaksanakan ibadah, maka harus kita beribadah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita, mewajibkan kita untuk bersolat, maka laksanakanlah solat. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berpuasa pada bulan suci Ramadan ini, maka laksanakanlah puasa pada bulan suci Ramadan ini. Nah, itu yang disebut dengan takwa, melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Banyak yang dilarang oleh Allah. Wala taqrabuz zina dalam Al-Qur'an, janganlah kau dekati zina. Terus janganlah kau meminum minuman keras. Janganlah kalian ketika berpuasa makan pada siang hari. Itu termasuk larangan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keimanan kita masih dipertanyakan. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik. Ya. Oleh karena itu, mari tingkatkan rasa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan suci Ramadan ini, yang mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kedua, cara mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan suci Ramadan ini, yaitu dengan cara berhijrah. Apa itu hijrah? Hijrah yaitu berpindah, ya, berpindah dari asalnya kita melaksanakan ibadah puasa pada bulan lalu. Kita itu sering menggibah, sering ngomongkan batur, sering naon deh jail ka batur, ya, sering godin gitu misalkan. Nah, pada bulan puasa ini gibah dihilangkan, gitu ya. Ngomongkan batur dihilangkan, godin dihilangkan, gitu ya. Pada bulan puasa kemarin kita puasa tapi tidak membaca Al-Qur'an, maka pada bulan puasa sekarang, ya, tahun ini kita tamat khatam membaca Al-Qur'an, sehingga Al-Qur'an menjadi saksi kita pada yaumil akhir dan dikelak di alam kubur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu, mari kita berhijrah, ya. Yang disebut berhijrah itu dari baik, dari jelek ke baik, bukan berhijrah dari apa, dari baik ke jelek, tapi berpindah dari asalnya baik, dari asalnya jelek, ya, kepada yang baik. Yang asalnya baik pindah kepada hal yang lebih baik. Bukan berarti berhijrah itu kalian harus misalkan, maaf, mohon maaf tanpa menyinggung salah satu, ya, salah satu tanpa menyinggung, berhijrah itu harus memakai cadar atau harus berpakaian muslim, harus berpakaian gombrang gitunya. Bukan seperti itu. Tapi hijrah yang disebut di sini adalah berpindah dari asalnya jelek kepada baik, dari asalnya baik kepada lebih baik, dari lebih baik tingkatkan lagi lebih baik, sehingga maksimalkan diri kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari semuanya berhijrah pada bulan suci Ramadan ini, ya, yang mudah-mudahan bulan Ramadan yang penuh rahmat ini kita dapatkan bulan Ramadan yang penuh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita jaga, kita istimewakan sehingga kita mendapatkan kasih sayang atau rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, jadi ada dua kesimpulannya. Yang pertama, dengan cara iman. Yang kedua, yang dengan cara berhijrah. Mungkin sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
strong. Ooh.